Selamat hari Rabu dan selamat datang di Rabu Cringe. Selamat datang di Rabu Cringe. Masih dalam edisi kuda lupa bawa topeng. Jadi sekarang namanya kuda Trump, bukan kuda lapar. Dan kira-kira apa hukuman kuda yang lupa bawa topeng? Komen di bawah. Apa dak hukuman yang cocok dak? Traktir di Traktir ID. Bisnis enak bening. Itu hukumannya. Bisa dibayar pakai? OVO, GoPay, transfer bank. Udah gue tungguin buruan. Ya, nunggu videonya aku tuh. Dan kita akan review apapun yang kalian tag di Instagram gue @eno_bening. Dan apakah itu lucu, apakah itu cringe, apakah itu crack or cringe, apakah itu like or block. Let's review everything. Pagi. Pagi pak. Loh kok kamu kayak gugup gitu? Nanti aja. Iya pak. Ya udah, wow, santai, tunggu instruksi saya, oke? Okay? Sorry pak, sekarang atur personelingnya dulu. Udah. Nah ya udah, jalan pelan-pelan. Masalahnya lu pernah setir mobil apa kelas setir mobil gak sih? Gak pernah. Gua pernah, gua dapat riwayat karena awalnya dia jantai ya. Awalnya beneran, ini beneran emang gitu. Awalnya jantai terus gua tiba-tiba dia yang panik gitu. Gua aja ikutan panik. Masalahnya itu beneran dah asli dah gua setir mobil gitu kayak kok dia panik juga? Kan gua jadi bingung ya. Terus kata dia, "Jangan panik, Mas. Tarik nafas aja," gitu kan. Tapi dia enggak jelasin gitu. "Mas, jangan panik. Tarik nafas aja." Ya makin panik gua. Asli. Next. Sang lun warna senja menyapa. Ma, ada tamu. Sang itu pasti bapaknya sendirian. Kok bapaknya mau ya? Ini kenapa di Rabu Cringe jadi Rabu keluarga nih? Jangan deh, orang tua lu dipakai bahan buat diri bio sama gue, lu gila lu. Awas ya, toh kalau orang tua lu kenapa-napa gue udah bilangin. This is, you know, this is Rabu Cringe. Come on, kalau misalnya orang tua lu seneng-seneng aja sih gak apa-apa. Kalau orang tua lu gak tau, ntar kesian diomongin sama tetangganya. Tapi ini beneran tau gak sih, ya kalau ada tamu. Kalau ada tamu, kenapa ya gitu? Kalau ada tamu, mundur gitu. Manggil orang tua. Padahal mau bukain aja. Next. Kenapa pesawat bisa terangkat dan terbang? Ada yang bisa jawab? Saya pak. Tanda. Jawab. Tanda panah. Kenapa pesawat bisa terangkat dan terbang? Ada yang bisa jawab? Reaksi. Saya pak. Actingnya bagus. Jawab. Ini actingnya bagus. Tanda panah. Betul ya. Actingnya gue suka. Terus ada semacam decoy gitu yang tadi loh, temannya mau jawab gue. Ekspektasi gue nih rebutan jawaban gitu, temennya mau ngejawab yang lain gitu, ternyata decoy-nya berhasil, otakku jadi mikirin yang lain, tidak ekspektasi ke jawaban sesederhana itu. Nice. Next. Lucu lagi. Aduh, ini sensor deh. Ini sensor semua ini masuk. Tapi maaf nih sensor semua, tapi bagus. Tapi kita ngeri YouTube bahaya, jadi kita taruh di traktir aja ya. Lu lihat sendiri aja ya di IG-nya, karena ini buat gue apa kuda lucu, cuman terlalu terlalu bahaya. Next. 1 2 3. Akhirnya dia menang. Kita sudah menunggu selama ini jawaban pasti. Ternyata ini yang video sebenarnya tuh ini. Ini video sebenarnya dari perlombaan ini. Cuman kalian gak sadar ya, tersembunyi di sini. Like deh ya. Like deh. Next. Guys, ada topik menyenang. Kalian tahu ini? Enggak. Guys, ada topik menyenang. Kalian tahu ini? Enggak. Guys, ada topik menyenang. Kalian tahu ini? Enggak. Video cerpen. Cerpen ya? Video cerpen ya istilahnya ya? Iya, ada lagi video cerpen ya. Video cerpen, next. Kamu murid pindahan yang dari seman saya? Iya. Iya. Kamu hati-hati ya sama murid yang di sebelah kamu ini. Soalnya dia itu pengendali. Wah, itu dia. Aku cabut dulu ya. Emang dia pengendali apa? Sialan.
Bagaimana pendapat Anda? Bagus, bagus, bagus. Bagus saya ya? Tidak pernah melihat Eng menguap ya. Ini dia sederhana, cuma dibikinnya overblown-nya bagus. Jadi eksekusinya tuh rapi, jadi enak ditonton. Like. Next. Wah, itu tetangga yang baru. Aku pikir dia orangnya antisosial. Kamu anak emas ya? Aduh, harusnya pas di situ udah lucu deh. Sensornya dah. Padahal tadi Pak udah lucu gitu. Cuman lu tambahin. Padahal situ gede kayak udah lucu. Please jadi tambah-tambah ya, kalau udah segitu cukup ya udah enggak usah dijelasin. Jadi sedotan yang panjang ini punya lu ya. Gua yang pendek. Jangan ketukar. Aduh, sensor dong. Ini enggak dong. Ini enggak dong. Lu jangan tawain dong, Dak. Gitu, Dak. Enggak, gue enggak. Enggak apa lu tawa. Dak, kacau lu, Dak. Enggak sehat lu, Dak, asli. Jangan lagi gila. Rasanya gua ada dulu. Seriusan. Aduh, sensor dah, bukan lu, Dak. Jangan, Dak. Next. Ini sensor sebuah sih. Aduh, geli banget geli. Tapi ya kreatif adalah itu. Udah main sound effect ya. Next. Kenapa? Kenapa? Kok endingnya beda? Oke, silakan yang mau membuat lagu-lagu dari tema-tema video-video saya, silakan kayak gini, cari notes sendiri dah tuh. Next. Udah siap kan? Udah, tinggal nunggu si Arga aja. Lah, lu gak jadi ya? Iya. Tuh, dia tuh suka ngaret. Sorry. Udah. Oh! Aduh! What? Suka ngaret. Masalahnya dia tuh bukan yang cuma karet doang, dia bener-bener bawa karet back terus datangnya juga telat gitu. Like no. Wah ini nih trio apa sih, trio aku Akumune versus trio Rabu Cringe deh. Siapa yang akan menguasai title Rabu Cringe Champion nih? Gak bangun, udah pagi. Gak bangun, udah pagi. Bangunlah, udah pagi. What the hell is going on here? Gua gak kuat. Komedi-komedi yang mulai semakin memberatkan penonton, jadi susah untuk nonton. Next. Bentar aja, gua duluan aja, gua mau setoran. Oke. Setorannya bang. Kenapa cuma segini? Kau tahu kan apa akibatnya kalau setoran kurang? Wah, keras tuh. Bang, di dalam setornya? Ya. Oh. What? Bentar aja, gua duluan aja, gua mau setoran. Oke. Kenapa cuma segini? Tahu kan apa akibatnya kalau setoran kurang? Wah, keras tuh. Bang, di dalam setornya? Ya. Oh. What? Bentar aja, gue duluan aja. Setoran, nak. Mau kita belum setoran. Enggak, kalau dibawakan oleh kalian para vidramer Rabu Cringe yang baru-baru pasti cuma sampai setoran terus kasih duit gitu. Gua sama Kuda pasti bakal kayak, ya gitu loh, kayak
Iya gitu. Tidak ada kelanjutannya gitu, tidak ada hiperbolanya gitu. Kita kan hiperbola. Tadi kalau misalnya mereka stop sampai di situ, kita bakal bilang jelek. Tapi kalau misalnya dilanjutin tadi kan kayak di over, di emphasize apa sih bahasa Indonesia? Dilebaikan lagi fakta itu gitu loh, diyakinkan lagi. Kita di sangat diyakinkan gitu setorannya. Gampang ya kalau misalnya kalian mungkin enggak sekreatif itu script writing-nya, tahu-tahu di dalam pas masuk WC dalamnya bener-bener ada meja gitu kan. Itu kamar mandi tapi lu taruh meja, belakangnya ada metro mini segala macam, bisa dengan bentuk screening yang seperti itu atau script writing yang kayak gitu atau kombinasi dari keduanya. So that's all for today. Yay! Terima kasih kalian para fit grammar, memer, whatever it is yang udah ngikutin Prabu Cringe. Jangan lupa subscribe dan nyalain notifikasinya. Like video ini dan share video ini ke berbagai macam tongkrongan lucu. Lawak kocak kalian. Dan jangan lupa follow kami di sosial media karena di sosial media kami kita belum setoran. Ya Allah, dia sekarang gitu tuh, gue udah tahu temanya tuh. Oh. Dicari video terakhir. Punchline-nya apa dimasukin di sini? Gak asik nih anak nih. Biar gak ribet mikir. Ya, kerja, gak mau mikir dia. Dan jangan lupa juga untuk support kami di traktir.id/no_bening untuk mensupport terus acara Rabu Cringe ini. Bayar menggunakan OVO, GoPay, Transfer Bank. Dan inilah para supporter Rabu Cringe, para Singham traktir.id. Dan most valuable kicker. Setoran. Kalau gua apa yang ini yang apa TikTok yang ngaco itu akhirnya dibenerin. TikTok yang balap lari cewek-cewek. Oh. Akhirnya dibenerin. Itu juga tuh. Ya setoran gua itu. Ya udah ya. Congratulations buat kickers minggu ini, most valuable kickers. Jangan lupa tag apapun itu ke Instagram gua dengan resiko di like atau di block. Tapi masuk Rabu Cringe. Gua tunggu apapun yang kalian tag ke Instagram gua. Dan untuk kita semua apa dah? Stay clean and jangan lupa ke traktir.id. Nah, wih, Anda sudah mengerti cara jualan ya?